miss you. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Gak kerasa ya? Jalan-jalan kali ini udah menuju Kota Yogyakarta. Kali ini kita tiba di Museum Benteng Frederburg. Gimana sih bacanya? Semoga benar ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Tapi sebelum masuk, kita beli tiket dulu ya. Harga tiketnya cukup murah. Untuk perorangan cuma Rp3.000 aja. Cukup ramah di kantong ya. Dan untuk jam operasionalnya itu buka dari Selasa sampai Minggu jam 8 sampai jam setengah 4, kecuali hari Jumat sampai jam 4 aja. Oh ya, untuk area depan museum di sini tuh ada taman bermain anak dan cukup luas juga loh. Tadi pantu. Suka. Udah tak tutup aja. Asli gak? Replika. Oh, ini miniatur. Dilarang menyentuh. Masih sana. Keramik destinasi Qing. Oh, ini yang dari tanah liat itu. Uang koin Spanyol. Situs kapal karam. Boleh masuk kah? Tak boleh diinjek. Kamu yang baca. Planner
Di sini adalah dokumen pribadi Dr. Sutomo. Ini perlengkapan makan milik RM Suryo Pranoto. Ini mas. Ini saat pembongkaran kaum buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta. Oh, ini pabrik gula. Itu apa itu? Di sini berdirinya Taman Siswa. Sini. Di sini lambang Taman Siswa. Suci Tata Ngesti Tunggal. Nah, kalau di sini es. Oh, ini tuh tadi nyala loh, Mas. Mas, ini tuh komputer. Dulu. Oh. Jadi ini tuh ada tuh Jogja. Ini adalah baju Goni. Oh, replika. Membangun selokan Mataram. Oh, ini sekolah. Ini apa ini, Mas? Oh, ini keterangan-keterangan di sini. Padahal dikiranya tadi ini es. Ini keterangan dari itu. Selokan Mataram yang mana kita harus pernah nge-vlog itu, Mas. Neng luar. Kita keluar. Iya, padahal jelas. Ini mesin apa, Mas? Mata uang koin Spanyol dan Belanda.
Oh, ini zaman-zaman VOC. Ini replika apa asli ya? Jas hujan, polisi bukan sendiri itu. Senjata. Jadi di sini tuh kayak replika-replika itu ada di sini untuk menceritakan sejarah Indonesia zaman dulu pada masa penjajahan dan. Mati. Berarti luas banget ya. Suka divisi Siliwangi hijrah ke Jogja. Ini rel kereta api ya? Itu tadi. Mantul lagi kan. Itu lagi asik-asik lagi menggunakan musik ini loh. Ini adalah gamelan. Ini ontel sepeda. Thank you.
kamu mau taati fel orang. Dah. Ayo. Kembar aja. Hai. Bunga apaan ini? Itu. Alon dulu kira ngeter. Ini mah nggak ada meripate. Ini apa ini? Bulu-bulunya itu. Oh ini 3D itu ya? 3D lah. Coret-coretan aja di sini api ya. Ya. Lanjut ke diorama 4. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, di sini sangat ramah buat bawa stroller ya. Jadi buat kalian yang mau bawa anak-anak dan bawa stroller itu bisa banget.